Usulan Gubernur Bali Mangda Mekarya Toko Modern Sane Kerincikang oleh Desa Adat katerusain pina ke Pemargi Dahak Becik. Usaha punika kaaptiang preside kepidapdabin antuk profesional mawinan sayuwakti ngican kesukertan majang kramo desa. Sejeruning ngukuang kuenanan desa bekraman ring penglimbak zaman sekadi mangkin menjantan pina ke pikarian Sane Abot. Sekadi kuendanan toko modern berjejaring sani preside kepanggian kantor sering pedesanan, sani ngaunang kuendanan pasar tradisional. Gubernur Bali dalam ngusulang mande suang-suang desa mekarya usaha sekadi toko modern, sani keduenang saya kerincikang antuk desa adat. Ketua Ketua Desa Desa Adat Canggu, Nengah Sudarsana Nureksain, sampun sepatutnya ini desa adat mande preside nincapang kasukertan keramanipun. Nanging wendan mengkudang-kudang parindikan sani patut kuratiang, pemekas sering pengelolaan, wiyadin manajemen usaha desa, mawinan usaha ipun Presiden Limbak. Kami selaku Ketua Kerda Desa sangat setuju sesungguhnya apa konsep daripada Majelis Utama Bali bahwa bagaimana memerankan desa adat untuk bisa membuat toko-toko modern sehingga dari sisi apa namanya itu penghasilan untuk pemasukan ke desa adat itu bisa bagus. Namun di sisi lain berbicara masalah pembangunan toko-toko modern yang dibuat atau disarankan untuk desa adat, pertama kita di Badung kita akan berpikir dengan lahan ya, karena di Badung kan lahan sudah mulai nyempit dan harganya mahal. Pemerintah Presiden Talen Guantu ring kuendanan modal Wiyadin Nureksain penglimbak ipun mawinan Presiden ngarepin pesaing sanewendan. Terima jebal.